tahun 18 itu sebuah gubuk milik Ibu Jasidam. Ibu Jasidam menikah sama orang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Mapahui. Kali ini saya mau ngajak kalian ke suatu tempat, yaitu tempat bersejarah di daerah Kuningan, tempatnya di Desa Linggarjati. Yuk ikutin terus perjalanan kita mengenal tempat-tempat bersejarah. Ibaratkan seperti kata Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Let's go. Bersama dengan Bapak Sulaiman, beliau adalah petugas di sini di Gedung Perundingan Linggarjati yang memberikan informasi seputar dari gedung bersejarah ini. Kita tanya langsung dan kita dengarkan dari Bapak Sulaiman bagaimana lengkapnya gedung bersejarah ini. Silakan Pak. Baik, akan dipaparkan riwayat gedungnya Pak. Ini tahun 18 itu sebuah gubuk milik Ibu Jasidam. Ibu Jasidam menikah sama orang Belanda. Tahun 21 dibangun semi permanen setengah tembok. 1930 dijual kepada Tuan Tamos, dibangun seperti ini. Jadi mulai permanen tahun 1930. 1935 dikontrakkan kepada Tuan Hikar, dijadikan hotel Belanda. Tahun 1942 Jepang menjajah Indonesia, dikuasai Jepang, diganti namanya menjadi Hotel Hokkaido. 1945 setelah Indonesia merdeka dijadikan Hotel Merdeka. Jadi tahun 46 dipakai perundingan tanggal 11 sampai 13 November 46 statusnya masih Hotel Merdeka. Setelah itu gedungnya sempat terlantar, tahun 50 sampai 75 digunakan sekolah rakyat. 1996 baru mengalami renovasi dan dijadikan museum sampai sekarang. Mungkin riwayat gedungnya seperti itu. Jadi perundingan ini di apa, delegasinya siapa aja nih Pak yang menghadiri perundingan? Ya, dalam perundingan ini antara Indonesia dengan Belanda Pak ya. Jadi pihak perwakilan dari Indonesia itu Sutan Syahrir sebagai ketua delegasi, Mr. Susanto Istoprojo, Dr. Kagani, dan Muhammad Drum sebagai anggota. Dari Belanda, Profesor Insinyur Semerhon sebagai ketua delegasinya, Dr. Panpul dan Dr. Dubur
sebagai anggota. Sebagai penengah perundingan dari Inggris, Lord Kiran. Ada lagi sebagai notulen 4 orang, Dr. Lemena, Ambisari Budin, Ali Budiarjo, dan Sudarso. Itu menghasilkan apa, Pak, setelah perundingan, Pak? Dalam perundingan ini menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati yang isinya ada 17 pasal semuanya. Yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Republik Indonesia secara de facto yang wilayahnya meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Madura. Lalu yang keduanya, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat atau NIS yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiganya, pihak Belanda dan Indonesia akan bekerja sama untuk membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Itu intinya. Siap, terima kasih Pak Sulaiman untuk sejarah dari uraian sejarah dari Gedung Perundingan Linggarjati ini. Sehat terus, semangat terus Pak ya. Oke, guys, segitu aja dulu perjalanan hari ini. Kita mengenal dan mengetahui sejarah dari Gedung Perundingan Linggarjati di daerah Kuningan, tepatnya di Desa Linggarjati. Stay tune terus, pantengin channel Mapah Kui, kita ke tempat-tempat lainnya yang lebih seru lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.